Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Kali ini Deka Chandra dan tim dari Banyuasin TV hadir di Gor Mini Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin untuk meliput jalannya pertandingan hari pertama turnamen voli Bupati Cup ke-1 tahun 2018. Saudara, acara ini merupakan acara yang dipersembahkan oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan Dispora Kabupaten Banyuasin. Dan saudara, acara ini tadi telah dibuka pagi tadi dan acara ini diagendakan berjalan hingga beberapa hari ke depan, yaitu dari tanggal 23 sampai 26 November 2018. Acara ini dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi voli khususnya putra dan putri di Kabupaten Banyuasin hingga tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Saudara, dapat kami informasikan saat ini tengah berlangsung pertandingan set kedua antara tim dari Kecamatan Betung melawan tim dari Kecamatan Banyuasin 2. Setelah tadi skor sementara saat ini adalah 1-0 kemenangan untuk tim dari Kecamatan Betung Putri. Kemudian nanti kami akan menginformasikan jadwal pertandingan hari ini, saudara, hingga ke malam hari nanti digelar, baik itu pertandingan partai putri ataupun juga partai putra. Kami informasikan dulu, ada beberapa kecamatan yang mengikuti kegiatan turnamen voli Bupati Cup pertama tahun 2018 ini. Di antaranya ada Kecamatan Muara Telang, kemudian Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Tungkal Iril, Ilir, Kecamatan Suatapeh, Kecamatan Ratobayur, kemudian Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Betung, Kecamatan Selat Penuguan, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Banyuasin 3, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Karang Agung. Demikian tadi untuk tim putra, ada 15 kecamatan yang mengirim di turnamen ini. Kemudian untuk tim putri ada 6 kecamatan, di antaranya yaitu Kecamatan Sembawa, Kecamatan Suatape, Kecamatan Betung, kemudian Kecamatan Banyuasin 3, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Banyuasin 2. Selanjutnya saudara, kami akan mengajak Anda untuk mendapatkan informasi jadwal pertandingan hari ini di hari pertama turnamen voli Bupati Cup pertama tahun 2018 di Gor Mini Pangkalan Balai Banyuasin. Hari ini Jumat 23 November 2018 dari pukul 9.30 tadi, yaitu pertandingan telah dimulai antara putra ya, putri maksud kami, Banyuasin 3 versus Talang Kelapa. Kemudian saat ini berlangsung yaitu Kecamatan Betung versus Banyuasin 2. Kemudian nanti setelah ini akan ada pertandingan Muara Telang versus Karang Agung. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pertandingan Pulau Rimau versus Muara Padang, kemudian Air Saleh versus Talang Kelapa, dilanjutkan dengan pertandingan Tungkal Ilir versus Banyuasin 3, dan lanjut kembali pertandingan Sembawa versus Betung, kemudian Rantobayur versus Muara Sugihan. Selanjutnya yang terakhir pukul 21.30 menit hingga dengan usai, Suatape versus Tanjung Lago. Pemirsa Banyuasin TV, kali ini saya bersama Bapak Dr. Andes Antoni Liando MSI selaku Ketua PBVSD Kabupaten Banyuasin. Selamat sore Bapak. Sore. Oke, Bapak, acara ini gagasan dari siapa? Ya tentunya ini dari kita pengurus PBVSI Kabupaten, dan tentunya kita mendapat restu dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya bekerja sama dengan Diknas karena memang mereka kan yang koordinir anak sekolah gitu. Jadi kita akan terbantu, sangat terbantu oleh Diknas, dan memang untuk di kecamatan kita wajibkan untuk mengirim dan bekerja sama dengan Korwil ataupun UPTD-UPTD Diknas di masing-masing kecamatan. Dengan acara ini? Ya, memang ide awalnya ini untuk mengumpulkan bibit-bibit Banyuasin, dan kita batasi U18, dan memang untuk persyaratan di kejuaraan di tingkat provinsi adalah persyaratan umur begitu. Jadi kita siapkan lebih bawah dari itu. Jadi kita mengumpulkan bibit, kita seleksi anak-anak kita, dan itu akan nanti kita TC-kan atau kita satukan mereka di kabupaten kalau mereka berminat. Dan sekolahnya pun kita fasilitasi kalau memang mau dia berpindah sekolah di kabupaten. Dan kita siapkan tim pelatih dan kita sediakan tempat di sini. Bagi mereka yang sudah nanti terpilih sebenarnya, artinya ada seleksi juga? Iya, ini sekalian seleksi. Jadi saya bentuk juga tim khusus dari orang yang tentunya yang berkompeten di voli. Saya sudah bentuk, dan mereka nggak tahu gitu. Jadi dia mengamati dari luar lapangan setiap pertandingan. Jadi saya, di akhir turnamen nanti saya terima nama satu tim putri dan satu tim putra. Untuk tim Banyuasin? Iya, iya. Kalau ini adalah usia U18, ya. Usianya tidak lebih dari 18 tahun. Ya. Dan warga Kabupaten Banyuasin, bagaimana cara verifikasi kesahan
Oh iya, ya. Terima kasih. Jadi itu memang juga menjadi perhatian kami. Dan saya ada tim khusus untuk itu. Jadi setiap tim ada checklist. Mereka harus membawa salah satu dokumen, misalnya KTP, ijazah ataupun akte kelahiran. Dan camat dan korwil masing-masing saya perintahkan untuk membuat daftar peserta itu. Jadi kalau di luar camat mungkin tidak terdaftar dia gitu. Di samping itu sebelum bertanding juga kami cek lagi, itu ada tim khusus untuk ngecek itu dan mereka membawa dokumen-dokumen yang kami perintahkan tadi. Artinya dipastikan mereka benar-benar sah sesuai dengan 18 tahun. Iya. Oke, pertanyaan terakhir barangkali. Banyak sekali di Kabupaten Banyuasin banyak yang berasal dari daerah perairan atau kecamatan-kecamatan yang jauh. Itu bagaimana? Ya, mungkin juga ini sekaligus menginformasikan kepada masyarakat Banyuasin bahwa kita punya mes gitu yang kurang lebih 40-50 kamar di situ. Dan selama ini mungkin orang pikir itu rumah dinas, padahal tidak gitu. Sama seperti penginapan umum dan kita sediakan di situ. Murah, hanya 100.000 satu malam dan lengkap AC dan memadai. Jadi sebagian besar mereka di sana. Ada juga yang punya keluarga di sini, mungkin ikut juga keluarga di sini. Oh, artinya mereka booking dari kecamatan atau dari tim masing-masing? Iya, gitu. Iya, udah booking dan ya, kita bantu untuk fasilitasi itu. Tapi mereka siap-siap sendiri. Gitu. Okay. Acara ini berlangsung sampai berapa hari ke depan? Awalnya kita 4 hari karena aturan pertandingan dan juga hanya satu lapangan ini menjadi 5 hari. Gitu. Jadi tanggal 27 insya Allah kita penutupan dan final di situ dan insya Allah juga Pak Bupati akan hadir sendiri. Kalau boleh dibocorin yang namanya kejuaraan pasti ada hadiah ya. Oh iya, tentunya kita apresiasi anak-anak kita, apalagi ini Banyuasin murni gitu. Saya nggak mau ada anak-anak luar. Jadi untuk yang pertama ini mungkin juara 1 3 juta, juara 2 2 juta dan juara 3 1 juta. Putra putri ya. Terima kasih Bapak. Ya, terus satu lagi ada medalinya. Ada medalinya. Ah, jadi ya. Peserta yang pulang mendapatkan medali. Iya, dia mungkin bisa taruh di taman. Iya. Terima kasih Bapak. Yo. Terima kasih Pak ya. Dari sarana Gor Mini Pangkalan Balai Banyuasin, Deka Chandra dan tim liputan Banyuasin TV melaporkan untuk kegiatan turnamen voli Bupati Cup pertama tahun 2018. Selamat sore, salam olahraga.